Saya Indri Purnamasari, kelas 2B, NIM K7119120, absen 31. Di sini saya akan membuat video mengenai alat peraga sistem pernapasan pada manusia. Berikut ini adalah bahan dan alat yang akan digunakan. 2 buah sedotan, balon, 2 yang berukuran kecil dan 1 yang berukuran besar, selasi bolak-balik, selasi bening, 1 buah botol, dan gunting. Sekarang mari kita membuat alat peraga sistem pernapasan untuk pada manusia. Yang pertama, siapkan botol yang tutupnya sudah dilubangi seperti ini. Lalu belah botol menjadi 2. Jadi seperti ini. Sekarang kita satukan sedotan dan balon kecil ini. Sedotan kita masukkan ke balon yang kecil. Kemudian kita rekatkan menggunakan selasi bening ini. Sampai seperti ini, dan yang ini juga dimasukkan ke sini sampai seperti ini juga. Setelah keduanya sudah direkatkan, lalu rekatkan kedua sedotan ini seperti ini menggunakan selasi bolak-balik. Setelah seperti ini, masukkan sedotan ke dalam botolnya. Seperti ini. Lalu, ambil balon yang besar tadi, bagi menjadi 2 bagian. Ambil yang sisi bawah, lalu masukkan balon yang berukuran besar tadi di bawah botolnya.
ini. Langkah untuk mempraktikannya, ketika balon besar sebagai alas botol ditarik ke bawah, balon paru-paru akan mengembang seperti ini. Dapat disimpulkan bahwa apabila kita bernafas dengan mengembangkan paru-paru, diikuti dengan masuknya udara ke paru-paru sebagai dua balon kecil ini. Ada cara lainnya, yaitu dengan menekan botol yang akan diikuti mengembangnya balon paru-paru seperti ini. Botol tersebut diibaratkan bagaimana menyempitnya tulang rusuk ketika bernafas dan diikuti keluarnya udara dari paru-paru. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan mengenai sistem pernafasan pada manusia melalui alat peraga ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.